Siapa karakter dengan ultimate terlama di Basara Heroes 2? Jawabannya adalah Keiji Maeda. Bahkan salah satu YouTuber pernah membuktikan kalau ultimate Keiji Maeda ini bisa dipakai dari awal stack hingga ngalahin boss. Gimana caranya? Caranya gampang. Pertama, kalian harus pilih serangan yang ini, terus pilih item yang ini. Terus kalian harus tekan select di kontrol kalian sebanyak-banyaknya. Soalnya, semakin banyak select yang kalian tekan, durasi ultimate Keiji Maeda bakal semakin lama. Pencet tuh, select sampai jebol. Terus power up-nya full kalau pengen ultimate dari awal sampai ngalahin boss. Ntar bakal muter-muter kagak karuan ya anak. Itulah.